Saya hadisnya. Man Ramadhan Siapa yang telah menunaikan puasa Ramadan Lihat kalimatnya Sama al maldi Maldi bentuknya pasten Berarti telah Ini menunjukkan bahwa ibadah Yang nanti kita akan sebutkan Itu berlangsung setelah selesai Ramadan Bukan sebelum Ramadhan Bukan saat Ramadan Paham sampai sini? Man sama Ramadhan Siapa yang telah menunaikan puasa Ramadhan Thumma atba'ahu sitan min syawal Thumma Ini Kemudian Saya garis bawahi Lihat nanti Atba'ahu Saya tulis dulu sebentar ya Sitan Min syawal Kemudian ia melanjutkan meneruskannya bisa diartikan mengikutkan pada puasa setelah Ramadan itu bahasa paling enaknya kemudian ia meneruskan atau melanjutkan setelah selesai Ramadan itu sitan enam hari min Syawal di bulan Syawal atau dari bulan Syawal singkatnya ada puasa sunnah di bulan syawal selain yang Senin Kamis selain ayam ul-Bid, ada puasa khusus yang hanya berlaku di bulan syawal jumlahnya lewat hadis ini yaitu enam hari sitan min syawal enam hari dari bulan syawal sampai sini paham? jadi setelah kita temukan di sini jenis puasanya di puasanya namanya apa? bukan, nggak ada namanya dari nabi antum nggak usah ngarang, kalau tidak tahu katakan baik, pelajaran Ya, baru selesai puasa sudah ngarang. Oh, hati-hati. Baik. Jadi apa nama puasanya? Enggak ada nama puasa Allah Yang ada puasa Senin, puasa Kamis, puasa Ramadan dan sebagainya. Nah, nama puasanya kata Nabi puasa enam hari di bulan Syawal. Jelas ya? Baik. Kalau disebutkan puasa Syawal, nanti kita akan lihat umumnya yang dimaksudkan adalah puasa yang ini. Jelas ya? Jadi ini penamaan ulama kalau disebutkan puasa Syawal itu artinya yang dimaksud yang ini. Bukan yang Senin, bukan yang Kamis, bukan yang Ayamul Bid, tapi yang enam hari di bulan Syawal. Teruskan dulu hadisnya. Karena <-nya> Yasumud Dahra kullahu. Ada redaksi Ka'annama Yasumud Dahra, ada kata Ka'annama, ada kata Kana. Kana Yasumu Ad-Dahra. Kullahu saya berikan kurung karena ada redaksi menggunakan sampai sini, ada redaksi menggunakan kata ini sebagai taukid. Maka siapa yang bisa mengerjakan ini, sudah puasa Ramadan, tambah enam hari di bulan Syawal, maka dia seakan telah berpuasa sepanjang tahun, selama setahun penuh. Masya Allah, jadi dinilai oleh Nabi SAW lewat hadis ini, puasa enam hari di bulan Syawal yang disambungkan setelah puasa bulan Ramadhan itu nilainya gabungan ini seperti halnya puasa selama setahun. Paham sampai sini? Baik, kalau sudah paham tentang hadisnya, saya jelaskan sekarang tentang maknanya. Saya simpulkan dulu. Jadi kalau disebutkan puasa Syawal seperti pertanyaan tadi, ingin menunaikan puasa Syawal, maka yang dimaksud yang ini. Jelas ya? Bukan puasa yang lainnya. Paham sampai sini? Nah, sekarang kalau sudah memahaminya, mari kita coba urutkan dulu ya sebelum sampai pada inti pembahasan dan pertanyaan tadi. Yuk kita lihat. Yang ini sudah dipahami dengan baik? Boleh saya hapus? Alhamdulillah. Baru hari pertama ya, tenang aja. Seperti saya pertama kali ngajarin entum, datang, terangkan, tulis, hapus sendiri ini. <laughs> Masya Allah, luar biasa. Biasanya posisinya sebelah sini nih, ada yang suka ngapusin. Ya. Baik. Hari ini kembali ke fitrah. Sudah, antum tenang aja. Saya simpan sini. Yuk kita bahas dulu ini. Setelah paham misinya, setiap kalimatnya, baru kemudian kita simpulkan dengan pertanyaan tadi. Teman-teman fokus sini. Pertama men. Saya sering terangkan huruf ini. Maknanya isun mausulunya dulu al ya Huruf sambung menunjuk pada objek tanpa batas. Jadi, Nabi menyampaikan, "Man, siapapun, terjemahkan siapapun selama dia orang beriman, Muslim, muslimah, kalau ada kata 'man' ini bercakup, berarti mencakup keseluruhannya. Bisa laki-laki, bisa perempuan, besar, kecil, sepanjang dia balik, tua, muda, dan sebagainya. Di puasa ini tidak dikhususkan bagi kalangan tertentu, tapi terbuka bagi setiap insan beriman yang sudah balik. Paham? Baik, man, siapapun, sama Ramadan, yang telah melewati masa Ramadan." menunaikan puasa Ramadan lihat telah puasa Ramadan thumma atba'ahu min kemudian setelah itu dia ikutkan puasa ini awas oh hati-hati Ramadan ini dengan menunaikan puasa 6 hari di bulan syawal yang paling menarik ketika menyebutkan puasa 6 hari itu Nabi pertama menyebutkan kata thumma di sini thumma Nabi tidak menyebutkan fa, tidak menyebutkan waw. Ingat, kalau Nabi menyebutkan fa begini, fa man sama ramadhana fa maka artinya itu langsung gak ada jeda. Setelah selesai Ramadan, besoknya langsung puasa. Artinya apa yang terjadi? Artinya tanggal 1 Syawal itu sudah puasa. Jelas? Baik, fokus sampai sini. Kalau menggunakan wau, maka di sini ada jeda. Tapi jedanya terbatas, tidak panjang. Mungkin satu hari, dua hari pasca Ramadan, ya jadi silahkan tunaikan. Hari pertama tidak puasa, hari kedua tidak puasa, jeda ketiga baru puasa. Itu kalau menggunakan wau. Jelas? Tapi kalau menggunakan fumma, itu artinya jeda panjang yang memberikan kemudahan. Ilustrasinya begini. Zahabah Ahmad ila jami al ihsan. Fa Ali Ahmad pergi ke masjid al ihsan, lalu Ali pakai fa Ahmad masuk, Ali masuk. Pakai wau, Ahmad masuk, Ali jeda sebentar masuk. Tapi kalau pakai thumma, Ali santai aja. Begitu Ahmad masuk, mau masuk silahkan, mau jeda silahkan, mau agak panjang silahkan. Itu thumma namanya. Paham? Jadi jedanya agak panjang. Perhatikan, yang ingin saya sampaikan adalah Nabi itu kalau menggunakan kata, memilih kata, diksinya itu pasti fasih sesuai dengan konteksnya. Pasti itu. Dan Nabi sendiri mengatakan anak Arab, saya orang Arab yang paling fasih. Dan orang Arab fasih itu, itu mustahil memilih diksi kata yang tidak sesuai dengan konteks. Nah, sekarang kalau kita kembalikan ke sini, teman-teman sekalian, lebih fokus lagi. Lihat, ada fa, ada waw, ada thumma. Nabi menggunakan yang ini, afsahul Arab. Orang Arab yang paling fasih. Masya Allah, ini menunjukkan jeda penunaiannya. Itu diberikan kelonggaran oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari sejak awal Syawal sampai dengan akhirnya. Silahkan. Tapi menariknya, ketika tidak menggunakan wau, artinya jeda itu tidak dimulai langsung di hari pertama. Makanya tafsir Nabi di hadis yang lain, itu tidak dibenarkan puasa di hari pertama di bulan syawal, dan hukumnya haram. Karena pada saat itu kita diminta untuk berbuka. dan di situ. Jadi hari pertama di bulan syawal, tidak ada puasa, tapi bisa dimulai dari hari kedua, hari ketiga, dan hari ketiga puluhnya. Jelas di sini? Di penggunaan kata fuma menunjukkan ada jeda yang cukup panjang bisa kita pilih sesuai dengan kenyamanannya. Baik, sekarang misal kemarin Ramadannya berapa hari? 29 hari, biar cepat ya. Baik, kalau sebelumnya 29, berarti bulan setelahnya berapa? Kalau tidak tahu katakan. Baik, jangan ngarang, tidak ada hijrah 31 hari, tidak ada. Hijrah itu kalau tidak 29 pasti 30. Ya, kalau tidak 29 pasti 30. Makanya ibu usulkan bu kepada para suami mendapatkan bulanannya itu pakai hijriah aja, jangan pakai masalah Insya Allah lebih cepat. Baik. <laughs> nah karena Ramadannya 29, Syawalnya insyaallah 30 hari. Jelas ya? Nah ini 30. Jadi kalau kita perhatikan, silahkan terbentang dari tanggal 2 sampai tanggal 30. Ustadz tahu dari mana kita bisa pilih 6 hari di antara jeda ini? dalam rentang waktu yang sangat terbentang luas. Hebatnya lagi, Nabi mengatakan senyaman-nyamannya menggunakan huruf min di sini. Di sini. Fokus. Kalau beliau sampaikan dengan menggunakan ini, atba, atba, itu kalau anda berhenti di atba aja, tidak menggunakan kata min, itu berarti ada kemungkinan penunayanya berurutan. Karena sesuatu yang berurutan dalam bahasa Arab disebut dengan tabi ayat Orangnya disebut tabi. Kalau banyak disebut tabiin. Pernah dengar istilah tabiin? Tabi'it tabiin, itu berurutan. Jadi dari nabi sahabat ada tabiin ngikut ke sahabat. Setelah zaman sahabat langsung tabiin. Tabiin lagi, tabiin lagi. Jadi di sini nempel, nempel, nempel. Kalau cuman seperti ini bahasanya, summa atba'ahu sittan. Misal, misal menggunakan fi misal fi Syawal, maka puasanya besar kemungkinan isyaratnya harus berurutan. Walaupun Anda memilih misalnya di tanggal 7, kan? Anda pilih tanggal 15 tapi kerjakan berurutan. 15, 16, 17, 18 sampai 6 hari dihitung. Jelas? Halo, jelas? Jelas. jelas. Nah, tapi kalau menggunakan min, min ini harus huruf pecahan. Menunjuk pada sesuatu yang terpecah bagian dari waktu yang ditentukan. Makanya orang Arab dalam kaidah bahasa Arab menyebut min ketika bergabung dengan waktu itu disebut dengan harfu tab'idin. Huruf yang menunjuk pada bagian-bagian tertentu yang tidak harus saling bersambung satu dengan yang lainnya. Masya Allah. Ketika menggunakan thumma pakai kata tabi'a ah, ada tafsiran diartikan bisa berurutan, runtut. Tapi ketika ditambah dengan min maka maknanya bisa berubah kondisi yang nyaman terpecah tidak harus selalu berurutan tidak harus runtut maka lihat cuman dua huruf saja Nabi mengatakan silahkan anda puasa enam hari di bulan syawal senyamannya dari tanggal 2 sampai tanggal 30 yang mau runtut silahkan yang tidak bisa berurutan mangga silahkan ada huruf min di sini jelas jadi penunaian puasa di bulan syawal berdasar isyarat lugawiyah, petunjuk dari bahasa Nabi, itu bisa ditunaikan yang penting enam hari, mau berurutan silahkan, mau tidak, tidak ada masalah. Yang penting berapa hari? Nah, jelas sampai sini? Alhamdulillah. Jadi yang berurutan benar, yang tidak berurutan benar, yang salah? Oh belum tentu, karena hukumnya sunnah. Anda jangan ngarang hukum sendiri. Awas, hukum puasa ini sunnah. Sunnah itu dikerjakan berpahala. Kalau ada yang nggak mampu, berarti tidak ada masalah. Dia tidak bersalah. Nabi aja tidak menganggap bersalah. Kenapa anda menghukum salah? Anda siapa sebetulnya? Ya. Awas, jangan ngarang sekali lagi. Kalau tidak tahu, katakan. Nah, itu baik. Luar biasa hari ini. Baru hari pertama sudah mengkoni salah. Awas. Baik. Jadi yang berurutan benar, yang tidak berurutan benar, yang salah. Oh, tidak ada yang salah. Sudah berubah. Pemirsa sudah berubah. Sekarang ya. Baik. Yuk kita kembalikan. Fokus. Jadi kita sudah temukan bahwa kalau disebutkan puasa Syawal. Maka yang dimaksud adalah puasa berapa? Hari. 6 hari. 6 hari ini dilakukan di tanggal berapa? Dua alternatifnya bisa sampai dengan akhir Syawal. Tanggal 30. 29 atau 30 bergantung jumlah harinya. Baik, bolehkah dikerjakan berurutan? Boleh. boleh. Kalau tidak sanggup berurutan? Boleh. Nah, boleh apa? Tidak berurutan, ya. Tidak berurutan. Boleh tidak berurutan teruntut dikerjakan. Ini poinnya. Ini persamaannya. Paham sampai sini? Baik. Nah sekarang kita teruskan dulu. Kita Teruskan. Bapak dan ibu sekalian, sekarang persoalannya teruskan bagian kedua. Kalau saya bisa mengerjakan ini, Alhamdulillah selesai enam hari. Perhatikan, Masya Allah anugerahnya kata Nabi ini spesial. Anda bisa tunaikan -tunai puasa Ramadan. Plus enam hari ini, lihat ujungnya. Apa yang diberikan? Kata Nabi, Kana dahra Orang-orang ini yang bisa menyelesaikan ini, Allahu Akbar. Dia memperoleh anugerah seperti orang yang puasa selama setahun, sepanjang tahun. Masya Allah. Dari mana kita bisa dapatkan tahunnya sepanjang tahun itu? Ini persamaannya, lihat sini. Kita kembalikan rumusnya. Al-Bukhari, kitab Siam, nomor hadis yang pertama. Di kitab Siam, hadisnya Qudsi. Lihat persamaannya. Wal hasanatu bi asyri Setiap orang mengerjakan satu kebaikan, maka dia berpeluang mendapatkan pahala minimal 10 kali lipat. Rumus Qur'annya di Al-An'am. Manja'abil hasanati falahu Ashru amtaliha. Siapa yang mendatangkan satu kebaikan maka rumusnya berapa? Minimal sepuluh. Jadi setiap ada satu kebaikan, berapa penilaian minimalnya? Sepuluh. Selalu minimal. Sepuluh. Ini sepuluh itu paling minimal. Satu kebaikan lawan sepuluh. Kecuali Al-Quran. Kalau Al-Quran bukan satu ayat, satu hurufnya. Tapi sepuluh juga. Hadis riwayat At-Tirmidhi, nomor hadis 2910. Man qara'a min kitabillah, siapa yang baca satu huruf dari kitabullah, falahu asyru Dia dapat padanan 10 kebaikan. Jadi kalau amalan lain tuntas dikerjakan poinnya 10 minimal, kalau Al-Qur'an bukan tuntas ya, tapi setiap hurufnya. Maka rugi kalau sehari Anda nggak baca Quran, itu rugi. Anda kehilangan pahala. Anda kehilangan pahala banyak di situ. Jelas? Ya. Kembalikan ke sini. Kalau Anda puasa Ramadan, misal Ramadan 29 sampai 30 hari. Kita ambil yang genapnya sajalah 30. Kalau Anda bisa tunaikan 30 hari misalnya, kalikan 10 berapa? 300. Masya Allah. Tambah puasa 6 hari di bulan Syawal. 6 hari. 6. Kali 10 berapa? 60. Masya Allah. 300 tambah 60? 360. Kata Nabi, 360 seperti hanya puasa selama setahun. Setahun berapa hari? Hijriahnya 353 hari. Jadi benar kata Nabi, benar. antum tunaikan puasa tambah Syawal, ini lihat 360, seperti halnya puasa dalam setahun. Paham? Pahalanya, bukan antum selama setahun puasa, pahalanya senilai dengan seperti orang setahun puasa. Paham seperti ini? Baik, jadi teman-teman sekalian, ini ada banyak pahala yang luar biasa, disebutkan oleh Nabi dan cuman setahun sekali spesial. Jadi kalau antum gak dapat tahun ini, antum mesti menunggu tahun depan. Itu pun kalau hidup. Jadi, kalau antum belum yakin tahun depan bisa hidup, sekarang ada kesempatan. Kenapa tunggu tahun depan? Ayo, siap! Sekarang siapkan! Sekarang siapkan!